pada teman-teman ya, kita langsung main. Bu Dede main yuk. Bu Dede main yuk. Kayaknya enggak ada deh, kita aja ya. Ya, main yuk. Suara siapa itu ya? Kayaknya Tisha punya pistolan tuh. Aku enggak ambil Pasti bantuin. Ya. Kenapa? Bantuin. Oh iya, berat juga ya. Aku gak ada.
Apa, Dek? Di sekolah aku gak ada. Iya, bentar. Papa ke bawah. Kenapa, Dek? Ini tadi ada pas main. Udah dicari, udah dimasukin. Gak ada. Tadi main sama siapa? Tadi ada. Oh, tadi dimain sama siapa pistolnya? Oh, ya udah kita tanyain ya. Ayo kita cari ke rumahnya. Yuk. Ayo deh, kita cari. Itu pistol punya Kesia ya? Tadi Kesia nangis. Iya. Kenapa kamu menculinya? Soalnya aku gak punya mainan ini. Tolong. Jangan sekali-sekali lagi ya. Ini kan pistolnya punya Kesia. Jadi sekarang balikin Kesia. Balikinnya yang benar, gak boleh gitu. Nanti kalau misalkan mau pistol, jangan nyuruh ya. Mending pinjem aja. Kesia juga kan kalau pinjem gak marah ya. Ya, jangan nyuruh ya. Karena nyuruh itu perbuatan yang tidak baik. Ayo sekarang salaman, maafan ya. Udah maafan? Oh, udah. Ya udah. Sekarang main lagi. Ayo. Pesan moral dari film pendek pencurian ini adalah, pertama, jangan mencuri karena mencuri adalah perbuatan yang tidak baik. Kedua, kalau menginginkan barang orang lain, lebih baik meminjam daripada mencuri. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.